usia kalian masih muda, tapi keriput udah merajalela, flek udah merajalela, jerawat udah merajalela, semua yang buruk-buruk merajalela di wajah kalian. Mungkin karena kalian suka melawan matahari, mungkin juga karena kalian stres banyak pikiran. Nah, di sini aku berikan solusi sama kalian. Kalian udah tua, namun pengen muda kembali, bisa. Hai, hari ini aku menemukan sebuah penemuan yang akan membuat kalian terkejut dan bengong. Bahan-bahannya yang pertama adalah bedak Kelly. Bedak ini sudah ada sejak zaman purbakala. Bedak ini aman, tidak mengandung merkuri. Di sini aku punya bedak Kelly yang udah habis dan ini aku beli lagi. Harganya 8.000. Ada di kedai-kedai. Jadi kalian gampang menemukannya. Yang kedua, krim whitening. Krim whitening ini udah pernah aku bahas 1 tahun yang lalu. Ini juga ampuh menghilangkan flek hitam dan garis-garis halus di wajah. Udah ada badanmu, jadi aman. Di sini dibutuhkan 1 whitening. Harganya ini 50.000. Kalau kalian ragu membeli di toko-toko online atau dekat rumah kalian atau belakang rumah kalian atau di atas rumah kalian, maka pesanlah sama aku, harganya 50.000. Kalian tahu nomor WA aku kan? Nanti ku kasih tahu. Dan aku tulis di sini biar kalian lihat. Nah, caranya siapkan panci yang bersih. Kalau kalian enggak punya panci yang bersih, yang kotor juga gak apa-apa. Kemudian cuci bersih, lalu masukkan 1 whitening dan 1 Kelly. Kalau dihitung-hitung, biaya untuk bahan ini adalah 58.000. Namun hasilnya sesuai dengan harga yang kalian keluarkan. Setelah dicampurkan Kelly dengan whitening, panaskan kompor, maksudku nyalakan kompor, lalu gunakan api yang sangat kecil. Masukkan juga minyak zaitun kalau kalian nggak punya air mawar. Teteskan 1/2 sendok makan saja atau secukupnya agar mereka tercampur. Setelah mendidih, aduk-aduk kedua bahan sampai benar-benar tercampur. Siapkan wadah. Wadahnya boleh menggunakan botol Kelly yang tadi. Lalu tuangkan ke dalam wadah yang telah kalian siapkan. Jika masih hangat, dia akan mencair, tapi kalau dingin, dia akan membeku. Itulah tadi cara meracik krim pemutih. Aman gak mbak? Aman, itu aman. Nah, ini dia udah jadi. Tadi kan agak-agak cair ya. Setelah ditunggu 5 menit, dia akan mengental seperti ini. Sebenarnya Kelly aja udah bisa, tapi gak semua berhasil ya. Gak semua orang berhasil menggunakan hanya Kelly doang. Jadi perlu ditambahkan whitening. Beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 1 tahun aku menggunakan whitening, ternyata itu beneran ampuh. Sekarang dicampur dengan Kelly ini, akan 2 kali lipat lebih ampuh lagi. Ini mukaku udah dibersihkan, nggak ada apa-apa di sini, akan aku pakaikan sekarang juga. Bisa sebagai alas bedak, bisa. Foundation, bisa. Bayangin aja kamu punya foundation sekaligus memutihkan, mencerahkan, mengencangkan. Wah, seharusnya kamu mengeluarkan duit banyak. Tapi jika kamu menggunakan ini, jika kalian membuat racikan ini, nggak perlu duit banyak. Aman-aman, ada BPOM, jangankan BPOM, badan MUI pun ada. Tunggu sebentar. Ini whiteningnya ada MUI ya, MUI. Dan bedak Kelly ini udah lama sekali. Sejak aku di dalam perut, ini udah aman. Dan harganya pun 8.000. Nah, untuk whitening ini harganya 50.000. Kalau Kelly bisa dibeli di kedai-kedai, whitening ini harus kalian beli di toko online atau beli sama aku 50.000 ya, 50.000. Mbak, ada kok di toko online, ada, nggak tahu itu palsu apa asli. Kalau kamu beli sama aku, kamu bisa konsultasi. Kalau beli toko lain, konsultasi sama aku, ya malu lah. Beli sama aku kenapa? Ya kan, wah tengok ini. Tadi udah kalian lihat sebelum dan sesudah kan, glowing kali, benar. Benar. Tuh, glowing kayak kaca. Inilah dia disebut glowing seperti kaca. Ha. Lihat. Tuh. Nggak akan nyesal kalian, weh.
Serius aku lah, kalau ini nggak akan nyesal. Untuk remaja bisa mbak? Bisa. Untuk nenek-nenek bisa. Untuk makeup mayat pun bisa. Untuk makeup mayat. Mayat, jadi kalau ada kalian yang meninggal, biar cantik, pakaikan ini. Pakaikan. Biar cantik dia menuju surga. Ha, tuh tengok. Ini sisirku ini. Iha, tambah muda aku. Jangan nanti aku tambah muda, kalian tambah tua, kan lucu. Orang semakin usianya bertambah, semakin tua katanya kan. Iya, usianya, mukanya jangan lah, tengok dulu. Teriak-teriak. Aku emang suka teriak-teriak. Tuh. Jadi bahannya whitening dan Kelly. Kalau nggak ada air mawar untuk mengairinya, kasih aja minyak zaitun. Ini minyak zaitun ini. Ih, bayangin aja minyak zaitun anti keriput. Kelly mengencangkan, memutihkan, dan whitening ini mengandung niacinamide yang bisa mencerahkan wajah. Tuh lihat. Pagel benjata head. Ha. Kalian pasti senang setelah menggunakan racikan ini. Aman sekali. Namun aku kasih tahu lagi, aku gak memaksa kalian. Aku cuma berbagi ilmu buat kalian yang gak punya duit. Kalau kamu punya duit banyak, pakai kayak gini, aku dukung. Nanti kalau gak aku dukung, kau gak mau lagi nonton videoku. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Semua usia. Sampai jumpa di video selanjutnya.